Peresmian gedung baru Dinas Koperasi dan UKM Mimika dan launching marketplace lapak UMKM Timika serta syukuran HUT Koperasi Indonesia ke-73 tahun dihadiri Ketua DPRD Mimika Robi Omaleng dan jajarannya, Forkompimda, OPD serta para tokoh yang secara langsung diresmikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ditandai dengan pengguntingan pita. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Gedung Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, Mimika 2004 Juli 2020 diresmikan hari ini. Ini kenang-kenangan buat bupati yang akan datang. Amin. Dengan memanjatkan puji dan syukur, saya lepas balon ke langit-langit ke surga. Amin. Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya meresmikan kantor ini. Semoga Kepala Dinas Koperasi beserta stafnya dengan suasana yang baik mengurus koperasi di Kabupaten Mimika. 3, 2, 1. Selesai. Sah. Pembangunan gedung baru Dinas Koperasi dan UKM Timika dibangun dengan menggunakan dana APBD Mimika dengan 3 tahap pembangunan mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 dengan total anggaran mencapai 20 miliar lebih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika Ida Wahyuni mengapresiasi langkah Pemkab Mimika dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM dalam mendorong kemajuan ekonomi mandiri masyarakat di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pembangunan kantor Dinas Koperasi dan UKM yang dilakukan dalam 3 tahap dengan sumber dana APBD Kabupaten Mimika. Total keseluruhan pembangunan gedung koperasi dan UKM Kabupaten Mimika 20.842.750.000. Atas nama seluruh staf pejabat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Mimika, Bapak Eltinus Omaleng, atas kebijakan yang besar dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika, serta memberikan fasilitas gedung yang megah kepada kami guna melaksanakan tanggung jawab sebagaimana tugas dan pokok fungsi yang harus kami kerjakan di bidang koperasi dan UKM. Serta kepada Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan anggota Komisi B Bidang Ekonomi serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika yang terus berupaya bersama-sama dalam memberikan kontribusi pemikiran guna perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam kesempatan tersebut berharap koperasi dan UKM ke depan mampu menjawab tantangan dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya serta menjadikan koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Hari ini kita juga mensyukuri peresmian gedung kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika yang pembangunan boleh terselesaikan dengan baik. Kantor baru ini menjadi penyemangat kerja bagi kita semua dalam melayani masyarakat, khususnya dalam kesejahteraan anggota koperasi dan para pelaku UMKM. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pegawai dan honorer Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika di kantor yang baru. Semoga dengan adanya suasana kerja yang baru dapat mendorong kinerja pegawai menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Mimika. Kita berharap agar koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Mimika mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dan menjadikan koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika sebagai
kekuatan ekonomi rakyat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Semoga ekonomi rakyat dapat berdaulat bersama anggota yang sehat dan koperasi yang kuat. Dalam kesempatan tersebut diserahkan juga motor roda 3 bagi para pelaku koperasi dan UKM sebagai sarana pendukung transportasi distribusi penjualan produk bagi pelaku koperasi dan UKM di Mimika. Motor ini digunakan untuk koperasi. Sekarang kan pakai offline dan online. Maka kalau dari tiap koperasi pesan barang, barang inilah yang akan antar ke di mana masyarakat pesan barang. Itu tujuannya kita pengadaan motor. Seperti itu. Liputan Papua MCTV.